Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam Mabur Mania dimanapun kalian berada. Ini karena cuaca dari kemarin kurang bagus, semalam hujan nggak berhenti, akhirnya sampai pagi tadi juga masih hujan. Dan burung merpati hari ini nggak saya lepaskan. Ini tuh sebenarnya untuk menghadapi lomba nanti di bulan 9 ini, nanti bulan 7 kayaknya sudah mulai banyak latihan-latihan korwil. Terus nanti pas di bulan 8 sudah mulai latihan klub, dan untuk bulan 9-nya sudah mulai lomba. Jadi ini merpati yang kemarin agak stres karena kandangnya saya pindah, sekarang sudah mulai enak dia masuknya ke kandang, sudah enggak stres lagi, sudah enggak bingung. Dan merpati yang mau persiapan lomba untuk derby bulan 9 ini lumayan agak gemuk-gemuk badannya, lumayan gemuk, jadi kurang apa ya, kurang agak berotot karena belum sempat ngelatih. Sebenarnya sudah waktunya untuk kita latihan terbang 5-7 kilo atau 10 kilo lah untuk latihan kandang, karena waktu agak repot, jadi nggak sempat ngelatih. Jadi kita kita agak seteng dikit makannya biar nggak terlalu gemuk. Nanti untuk ini, untuk komposisi yang saya gunakan, untuk pakannya ini cuma saya kasih mileknya, saya hilangkan. Jadi ini untuk biar enggak gembos badannya, itu saya kasih ini kalau ini pakan racian saya sendiri. Jadi ini gabahnya, ini gabah beras merah, dan jagungnya jagung biasa, cuma lebih banyak komposisi gabahnya, jadi biar dagingnya itu singset. Ini merpatinya. Jadi mulai dari kemarin tak kasih makan siang, habis itu merpati masuk, terus tadi pagi enggak tak kasih sarapan biar belum agak lumayan lapar. Ini kita kasih makannya dah. Kita kasih masakan dulu untuk kandang yang sebelah sini. Untuk kandang yang sebelah sana sudah tak kasih makan tadi. Sekarang untuk kandang yang sebelah sini, ini sebenarnya belum selesai kandangnya guys, karena masih ada urusan, jadi saya berhentikan dulu untuk proses pengerjaannya. Dan kayu-kayunya di belakang bawah untuk pembuatan pintu di sana belum terlaksana. Bentar, ini nah biar merpati enggak terlalu gemuk, ini komposisi pakannya. Bukan sini tinggal sedikit teman merpatinya, karena ini kandang lama. Ini sisa-sisa dari lomba kemarin. Saya kasih pakan dulu ini, yuk. Jadi ini komposisi pakannya cuma gabah beras merah sama jagungnya aja, jagung yang tak kasihkan, jagung yang agak besar karena gabahnya aja udah mahal. Jadi untuk pakannya saya timbang, saya takar, terus ini sini cuma kasih satu aja karena merpatinya nggak ada, biar syarat aja. Oke, dan ini lihat makanya jadi lahap dia. Ini jadwal kasih makan saya persiapan untuk lomba depan. Jadi kita mulai seleksi untuk badannya merpati yang terlalu gemuk itu juga enggak bagus, karena yang kita butuhkan adalah
apa ya, badannya singset. Kalau kemarin nggak ada lomba nggak masalah badan gemuk, tapi kalau sudah mulai mendekati lomba, kita mulai jadwal pakannya itu kita perhatikan, dan untuk komposisinya. Untuk jamu saya campur ke pakan. Saya jamunya itu beli dari jamu cair, beli dari Pak Sukoco. Lihat, ya benar-benar lapar untuk dagingnya. Bentar. Wah, ini benar-benar lapar kayaknya obatinnya. Saya sebentar. Ya. Pagi-pagi nggak tak kasih makan jadinya ya. Saya terapkan ini, untuk terapi ini saya persiapkan 1 minggu. Jadi saya selama 1 minggu itu saya streng gini. Biar badannya enggak terlalu gemuk, guys. Ayo makan. Oke, ini jadwal makan siang untuk papatinya. Bulunya sudah mulai halus-halus, bandarnya cuma gemuk-gemuk, jadi biar lebih padat. Maka untuk gabah beras merahnya biasanya kalau saya tambah biar lebih berotot. Jadi kayak semacam diet, tapi ya tetap stamina jaga, guys. Setelah ini 1 minggu nanti kita mulai latihan tipis-tipis jarak. Kalau nggak bisa 10 kilo ya 7 kilo kita latih sendiri biar dia lebih berotot. Dan untuk latihan core wheel nanti mungkin ini nggak saya ikutkan, saya latih sendiri, langsung latihan klub. Ini yang di sini cuma berapa ekor. Ini rencana nanti mau tak, ya kalau ini nanti sehat ya kita ikutkan untuk persiapan. Ini di awal tahun, nanti yang awal tahun 2024 ini, mungkin bulan 1 bulan 2 nanti. Ini. Kalau yang ini sebenarnya merpati lama sih. Ini banyak setup yang banyak apa ya, cuma penghias kandang aja. Yang selain itu yang dari Jakarta itu juga tempatnya di sini. Oke, jadwal makan siang sudah selesai. Ini untuk derbinya, guys. Belum sempat nata halamannya nih, belum sempat saya tata. Udah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mabur mania, mantap.